mereka mampu bersepeda, sehingga salah satu matanya buta kemarin. Buktinya, Ahok sendiri sekarang hanya dituntut hukuman percobaan 2 tahun. Sedang pembina air keras ke penyidik KPK hanya dituntut 1 tahun penjara. Tapi kasus pelanggaran protokol kesehatan dituntut 6 tahun penjara. Itulah sebabnya menanggapi tuntutan 6 tahun penjara yang diajukan jaksa penuntut umum terhadap saya, maka wakil ketua dewan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Banting MUI, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, bertanggal 3 Juni 2021 menyatakan di berbagai media massa sebagai berikut: kami sangat kecewa dengan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap Habib Rizik karena itu sangat memberatkan, di luar nalar logika sehat, aroma politik dan nuansa dendam.